Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kali ini ketemu saya lagi. Saya akan membuat pakan murah meriah tanpa beli, gratis dan banyak proteinnya, ya guys. Kita memanfaatkan pepaya yang masih mentah atau belum masak dan daunnya, ya guys. Buat pakan entok ini bagus ya guys. Pertama-tama kita potong pepayanya ini ya guys. Kita sigar atau belah jadi 4 atau jadi 2 terserah guys. Ini cuma buat percontohan. Setelah itu parut dengan parut keju, atau kalau di Jawa itu parut sledrek. Guys, kita parut. Guys, keduren. Kita parut ya, guys. Ini kalau buat entok ini baik, guys. Proteinnya sangat tinggi. Murah meriah. Kalau ternak entok atau ayam ini bagus, guys. Entok kan makannya banyak, jadi kalau dikasih makan ginian kan irit. Dan ini hasilnya, guys, sangat bagus ini. Entok-entok kecil atau ayam yang kecil bisa makan, guys. Setelah itu kita potong daunnya, guys. Saya sarankan kalau potong kecil-kecil, guys. Ini makan entok yang murah, guys, tanpa beli, gratis. Proteinnya tinggi, baik untuk entok atau ayam. Dan ini hasilnya, guys. Ini kalau bisa potong kecil lagi ya, guys, biar entok atau ayam yang kecil bisa makan, guys. Maaf guys, suaranya agak tidak terdengar jelas, guys, karena sini hujan, guys. Setelah itu campur dengan dedak sedikit aja, guys. Ini dedaknya, guys. Ini masukkan ke sini, guys. Ini guys hasilnya, guys. Kita masukkan. Terus aduk-aduk. Tambahkan air sedikit, guys. Mentoknya biar tidak sereten. Cukup sekian dari saya, guys. Terima kasih. Selamat mencoba.